Mungkin bisa diceritain untuk saat ini produk keluaran Vario 160 ini sudah ada atau belum ya kalau di sini? Ya, untuk keluaran 160 kita sudah ada ini untuk CP ABS ya. Kemarin pertama tahun 2021 ya, untuk tipe varian CPS itu ada 3 warna. Warna merah, hitam busi sama hitam gelap. Untuk yang tipe ABS ada sama, ada 3 varian, putih, hitam busi sama hitam gelap. Untuk harga yang CPS itu kisaran 26.800.000, 26.870.000. Untuk yang tipe ABS itu kisaran harga 29.930.000. Dan untuk yang tipe CPS ini memang warna-warna yang sering diminati adalah warna yang hitam kedok ya, sama hitam kedok. Kenapa? Kenapa kok yang paling diminati itu? Ya, rata-rata ini Mas Kaji Kudus ini dia lebih cenderung pas yang lebih elegan. Warna-warna yang lebih bagus, yang lebih elegan, warna merah kedok sama hitam kedok. Kalau untuk penjualan sendiri saat ini gimana Om untuk Vario 160 ini? Saat ini sih untuk Vario 160 sangat bagus sekali. Banyak peminat khusus yang cari untuk tipe-tipe tersebut 160. Baik maupun CBS, baik maupun ABS. Mungkin bisa disebutkan untuk fitur-fiturnya Mas? Fitur untuk CBS dan ABS ini ada smart key system, indikator panel, speedometer digital, dan ini apa namanya, ada charger USB-nya itu ya. Kalau sehari rata-rata bisa jual berapa Vario 160 ini? Sehari rata-rata di angka 5-6 unit okay. Untuk penjualan di tempat tersebut. Itu rata-rata remaja atau dewasa atau apa? Nah, untuk tipe CBS ini rata-rata remaja ke atas. Sebenarnya rata-rata memang di anak-anak kuliah, anak-anak sekolah, dan anak-anak kantor. Itu rata-rata sudah milihnya di Vario. Oh, gitu. Ya. Kalau mungkin ada yang mau minat beli, caranya gimana, Om? Untuk yang mau beli, bisa saja datang ke dealer. Saya motor sini jalan 161 atau nanti sebaik telepon minta, Mas saya mau ini, tinggal kirim KTP, motor siap diantar ke rumah, atau bajanya bisa ditransfer.